Foto. Dalam aksi sosial kadinto pon-ponapan santri pondok pesantren Anukoya yang tergabung dalam ikatan santri Pantai Utara atau Iksa Putra Kadinto ada tangi Romanaring Oreng yang 4 kecamatan Kadinto Kecamatan Rubaru Ampunten Tesok Terjukan Pasongsongan. Reng-reng kadinto maring edukasi dan masyarakat sokaja tetap optimis kelaman bisa laban turun maka mata rantai penyebaran COVID-19 sesuai wilayah Kabupaten Songanap yang masuk wilayah zona merah dari pon-ponapan Bakto Dimin. Selasa itu kelaman tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Santri minta dari orang-orang Songanap cukan apa upaya pemerintah dalam merangi penyebaran COVID-19 kadinto. Sehingga kena wabah virus corona bisa tuli mare, terokau dan masyarakat bisa beli normal tercukan tenang akadia biasana. Selain kadinto, santri cukan maringi masker atau jamaah tradisional kalaupun gratis, bahkan cukan maringi amalan khusus nolak bala, sehingga oleh ijazah langsung dari pengasuh ponpes Anukoya kadinto. Hal ini sangat bertujuan demi memutus mata rantai COVID-19 yang sampai hari ini masih belum ditemukan obat yang ampuh untuk COVID-19. Jadi mungkin kegiatan ini sebagai ikhtiar dari adik-adik kita santri Pantai Utara yang berasal dari Pondok Pesantren Anukoya dari Lumangsa, yang mana hal ini bertujuan bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, akan tapi bagaimana ini memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Yarpaki aksi sosial kadinto bisa menggugah kesadaran masyarakat kanggo tetap memperhatikan protokol kesehatan pemerintah. Kadinto rajin akunaki masker, cuci tangan, jaga jarak, terjukan tak ada tangi kenangan-kenangan serami, semicu baratana virus corona. Amarga Kabupaten Songarap Ampon masuk zona merah daripada nampak pasien se positif virus corona. Wildan Lipu Prasasti, JTV.